Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Membelah tengah malam. Wis sekali lagi. Sedialah. Deh, sekali lagi. Deh. Nak dengarlah sogo jawab pesale tadi tu. Iya. Kalau kigo agak wajiblah jawab sale ni. Tapi ya jawab dah aning tapi ko ho. Cuba we tegah kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Pertama kali kami ucap terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga kepada semualah ahli-ahli kampung, kak ibu, kak bapak dan juga pemuda-pemudi. Dan lebih-lebih lagi pemuda yang juga pemudi yang menjayakan majlis ini. Ya. Itu dia. Majlis ini, ini nak kata majlis selawak lah. Selawak majlis mu'lub. Majlis mu'lub. Ya. Sampai itu kita buka tirai kita pada malam ini dah dengar qasidah. Semoga kita ni banyak-banyak selawat kepada junjungan kita. Nak ayat kata apabila kita selawat kepada Nabi sekali, mereka akan selawat kepada kita bergano-gano. Bergano-gano. Itu banyaklah kita selawat. Baiklah, tak melewatkan masa. Terimalah nasyid yang pertama dari kami yang berjudul Budimu Rasulullah. Terimalah. Minta suara batangnya sikit boleh? Ya, terima kasih. Budimu bagai air mengalir, jasamu bak selaut mutiara, baktimu bagai segunung permata, Rasulullah. Budimu bagai air mengalir, jasamu bak selaut mutiara, baktimu bagai segunung permata, Rasulullah. Wahai insan bernama Muhammad, sungguh mulia pengorbananmu, tidak kenal arti penat lelah ya Rasulullah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi Abtahi wa Muhammad Arabi. Akan ku cuba teruskan perjuanganmu, sesekali tidak ku kecewa, walau dan jua barakah. Kan ku selawat padamu, tanda bukti kecintaan, moga mendapat pahala dan jua barakah. Bersama as-salatu ala nabi wassalam
Wahai Nabi kekasih Allah, sungguh tanpa menempuh dugaan, segala bakti pengorbananmu Tuhan saja bisa iman di hati. Moga-moga ku menjadi insan yang berguna. Ku pohon dicucuri rahmat, ditetapkan iman di hati. Moga-moga ku menjadi insan yang berguna. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafil abtahi wa muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafil wa Muhammad Arabi. Adik-adik semua besar ngaro dan di putera Abdul besar ngaro. Besar ah. Beso. Kalau beso dengar, ya. Insyaallah kita bawa bersama tadi. Ya. Nabi putera Abdullah. Nabi kekasih Allah, Maula yang salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihimi. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maula yang salli wa sallim daiman abadan ala manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad. Maula yang salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi. Penuntun umat, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Maula yang salli wa sallim daiman abadan ala pemimpin di dunia.
Kita ni panah belako deh. Panah belako. Baso bue serenga mana deh? Serenga. Serenga ada deh. Baso, kakak yo serenga ro. Ah, oh. Tanya mama yo lah. Mama, mama, Pak Yoski. Pak Yoski. Ada juga abi, ada yang jadi. Ah, jadi yo. Kalau naya tak dek dek tak serenga tu tak jadi. Tak leh jadi. Ada leh TikTok, ada leh apa nama ni Facebook tu ada belako. Banyak. Yo, banyak. Tapi kita tengok benar-benar tu. Pedah juga. Pedah. Ha, boleh. Ai. Oh, tak panas lawak tu boleh panas lawak tadi. Yo. Ha, ah, tadi yo. Ada. Ada. Ha tu? Ha. Dan kita terus sebagai nasi selanjutnya. Deh, yang diberi nama Sunnah Orang Berjuang Termalah. Ha, minta suara menangis ki boleh? Ayo, oh, terima kasih. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggam dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, merenggam dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang, rumah mereka merata, rata rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu. Tidak menentu,
tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, merenggam dengan anak dan istri, merenggam dengan anak dan istri. Alhamdulillah, begitulah sebagai nasi yang kedua. Dia yang diberi nama sunnah orang penjabat kita lah nasi dia. Deh dia tak boleh duduk nak duduk sepengah kita benar. Yo. Deh hari dia duduk kata-kata. Deh begitulah nak dengar rok gini. Wah. Okey, tak ada rap yang mau. Yo. Oh, lo ngata kau yang mau. Nah, insyaAllah kita terus sebagai nasi selanjutnya. Deh yang diberi nama Mujahid Fisabilillah. Termalah. Abis so dengar lagu ni. Abis so, abis so gak. InsyaAllah abis bayar ya, diri lah. Cote tengok, nak tengok lelaki. Oh. Begitulah sebagai nasyid yang diberi nama Mujahid Fisabilillah. Ya. Gena tu? Gena. Gena abis? Abis be? Gena ajak gumin. Oh, ajak gumin yang ngok sungguh. Aduh. Ajak gumin salah satu orang yang panggil. Wah. Tak ada jagung main ni, kalau kita nak nasi lalai. Nasi lalai, yang enggak ada yakin, yakin dia. Apa yang mau lagu itu ya, pasal? Yang ni lagu ya. Halo, apa yang lagi pun enggak. Okey, ready? Ya. Tengok malai dah. Tengok malai dah, tengok malai dah. InsyaAllah kita sebagai, termalah sebagai nasi yang terakhir. Terakhir. Dah yang diberi nama Angkara. Terimalah. Alhamdulillah deh. Begitulah sebuah lagu deh yang berjudul Angkara. Petik daripada Joe Patri. Waktu deh kalau kita dengar isi lagu Angkara saat itu penamu Angkara. Pera Angkara. Gapo Angkara. Setengah gue dengar Angkara. Wah super pelek. Pelek. Hok pelek kita nak lagi. Wah tak sebi pelik ada ni. Memang aku anak memang Angkara ni. Ini kicau. Wah kita sikit Angkara. Wah kesimpulan sikit. Apa Angkara? Angkara. Angkara iaitunya. Jadi suku lah. Kenalai dah. Angkara dah. Salah satu kelimah we panggil solagi. Yang kita besok lalu lepas dari lingo itu iaitu. Fata Morgana. Fata Morgana. Kapo Fata Morgana? Ha, tu sekali dah tu payah jawab sikit. Goyak we dah mobe selalu. Cegah lalu, cegah lalu. Wei apa cegah? Cegah. Cegah, cegah. Dia digelak ni. Jadi jadi. Iaitu salah satu lagi yang kita banyak itu panggil istilah kitanya iaitu apa? Tipu daya. Tipu daya. Tipu daya. Baiklah. Dalam hal lagu Angkara yang dicipta oleh Joe Patri ini, ayo kata pangkat penama, harta benda penama, semua tu wak wi kita tu galai. Wak wi kita ni galai. Jadi Angkara. Angkara begitulah dah kita jangan dok lalai di atas apa perkara atau apa harta benda. Satu-satu perkara ni kita jangan dok lalai kata siapa. Semua deh. Semua dewa untuk kita lalai deh tipu daya. Setengah orang tu lalai dengan pangkat
Ya, setengah oke lalai dengan harta. Harta. Kalau lebih-lebih lagi lalai dengan perangkat. Oh, masya Allah. Kata demo, apabila demo wipakak kita, mula nak jadi ego, mula nak jadi besar diri. Ya. Itu dia. Oleh itu kita kena jauh daripada benar-benar itu. Ya. Yang mana Nabi telah ajar kita. Ya. Khairul umur au satuha. Setiap pekerjaan kita. Ya. Pertengah. Nah, itu dia. Begitulah. Sikit banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan maka akhir ini, dan jika kumpulan kami ada salah dan maupun tersilap, dalam persembahan tak sedap.